Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahkota Aturium di Cantigi Channel. Untuk kali ini tanggal 9 Januari kita mau jalan-jalan di pameran tanaman hias Bojongpen. Jadi bagi teman-teman yang mau melihat kondisi, jangan skip channel kami, ikuti terus. Dan untuk hari ini hujan deras ya teman-teman ya. Hujan deras kita tetap berangkat. Saking semangatnya kita tetap berangkat di pameran tanaman hias. Oke, lanjut, next kita berangkat. Kita gas walaupun kondisi hujan deras kita tetap gas ke sana. Untuk partisipasi pameran tanaman hias dan nanti ada apa namanya? Lelang tanaman hias baik itu aglonema ataupun aroid. Yuk kita teman-teman, kita gas langsung. Oke, kali ini kita sudah sampai di tempat sentral tanaman hias Bojong. Ya, ini pintu masuknya ini teman-teman ya. Untuk kondisi saat ini cuaca masih hujan ya, jadi tetap antusiasme dari pengunjung itu sangat banyak banget. Itu kita masuk ini teman-teman ya. Ini pintu masuk utama teman-teman ya. Ini nursery di Domer Puyung nursery ini. Terus sebelah kiri kita ada terah hijau. Ini sebelah kanan kita ada floss garden. Nah, ini teman-teman ya, untuk kondisi pameran tanaman ya saat ini. Ini di Bojongpen di lapaknya Mas Unuk Garden. Nah, ini lapaknya Mas Unuk Garden. Oke, kita ke anu dulu aja. Ke lelang dulu ya. Yang lebih meriah, lebih banyak. Oh, kita ke sini aja dulu. Kita masuk pameran aja dulu teman-teman ya. Ini yang paling dekat. 1 juta masuk. Nah, ini untuk yang di pamerkan ini ada Jemani Eka karakter mangkok, ini di harga 500.000 ya teman-teman ya. Ini terus ini ada mangkok Rasputin harga 750. Jadi ini khusus Jemani. Yang ini. Halo, oi. Ini panitianya ini, dari panitia acaranya ini. Channel. Ini Mas Aki. Nanti di channel. Gimana Mas Aki untuk acara kali ini Mas Aki? Alhamdulillah rame. Hari ini kita ada bazar juga lelang. Alhamdulillah rame, antusiasnya luar biasa. Oh, iya. Terima kasih. Ini untuk yang pengunjungnya Magelang dan sekitarnya, Jawa Tengah sekitarnya, ada juga dari Jakarta, ada Jawa Timur. Nah itu teman-teman, ini memang acara ini diselenggarakan khusus pecinta tanaman hias, berbagai tanaman hias. Baik itu bukan taman, mau aglo, anthurium, pilo, dan lain-lain, itu komplit cuma di sini. Jadi bagi teman-teman yang mau mengunjungi, ini alamatnya di mana Mas Aki ini Mas Aki? Alamatnya di Bojong Gianti, Candi Mulyo, Magelang, Jawa Tengah. Bagi teman-teman, ini nanti dibuka setiap hari ada ya kan nanti. Tapi untuk acara ini cuma dari 2 hari kemarin dan hari ini. Kemarin dan hari ini. Insya Allah setahun sekali nanti ya. Nah bagi teman-teman yang minat dengan tanaman hias, berbagai macam tanaman hias, nanti bisa langsung datang ke Gianti Bojong. Oke, gitu aja Mas Aki. Terima kasih banyak atas. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini masih ada anthurium ya, teman-teman ya. Ada anthurium, ada pilo, macam-macam ada di sini. Untuk harga-harganya bagi teman-teman yang mau datang atau menyaksikan langsung atau mau beli-beli, ini sudah ada harganya semua. Untuk yang berminat atau apapun nanti bisa hubungi panitia.
Nah ini memang acaranya itu memang sangat ramai sekali ya teman-teman ya. Ini dia acara pamerannya ini. Untuk harga-harganya ya hampir sangat-sangat ekonomis untuk harganya. Nanti juga ada yang koleksian juga ada teman-teman ya. Nanti ada yang koleksian juga ini dari pilu-pilunya. Untuk harga-harganya sudah tertera semua. Jadi bagi teman-teman yang mau beli atau apa, nanti bisa langsung datang ke sini. Ini terakhir untuk yang terakhir untuk hari ini. Terus kita masuk di area pameran utama. Ini yang pameran utama ya teman-teman ya. Ini ada Pink Princess berbagai macam, berbagai ukuran. Untuk harganya ada yang ekonomis dan ada yang mahal juga itu, yang untuk indukan. Nah ini yang belakang ini ada Burlemak. Nah ini ada yang harga murmer ada, terus ada yang mahal-mahal juga ada ya teman-teman ya. Ini jadi jangan lupa bagi teman-teman yang berminat atau nanti bisa langsung datang ke sini. Oke, untuk selanjutnya ini ada Flobe Varigata. Ini Flobe. Ini yang harga ekonomis juga ada, macam-macam ya, dari harga 2.750 bahkan sampai 10 juta rupiah ini teman-teman ya, untuk Flobe. Macam-macam harganya teman-teman ya. Jadi monggo teman-teman yang berminat bisa langsung datang ke sini langsung. Nah, nanti kalau misalnya mau pesan-pesan juga bisa, nanti hubungi aja di nomor WhatsApp admin kita 0838237776. Nah, bagi teman-teman yang di luar daerah nanti bisa pesan, bisa nanti langsung kita kirim. Nah, ini untuk harga-harganya teman-teman ya. Untuk harga sudah net ini, sudah di bawah pasaran. Nah, jadi bagi teman-teman yang di luar daerah atau luar pulau nanti bisa langsung saja, bisa pesan langsung. Nah, ini ada kanu. Ini ada CC Var, Cobra Katalog Varigata. Ini dari Speed Var. Itu untuk harga 5 daun itu 30 juta ya teman-teman ya. Jadi bagi yang berminat nanti bisa kontak WA saya langsung atau kontak admin, nanti bisa kita kirim-kirim. Nah ini jenis-jenisnya, ini ada Antrium Dasi Varigata, terus ada Sweet Love Varigata. Ini macam-macam ya teman-teman. Ini khusus yang Kopeng Gajah. Nah ini macam-macam itu, ada Kopeng Gajah Var, ada Dorayaki juga. Terus yang di belakang kita, nah itu ada Aglonema ya bagi kita. Nah, ini khusus yang pecinta tanaman ya. Aglonema ini juga banyak banget variannya, ada yang indukan, ada yang bebian juga ada. Nanti untuk harga ini sudah tertera di pot masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang mau datang langsung silahkan, atau bisa pesan-pesan langsung silahkan, nanti bisa hubungi nomor admin kita. Oke. Nah ini ada Nina, ada Monlek, ada Sartika, ada Goliat, ada Adelia, Eskada, ya kan? Terus ada Lucky, terus ada Goliat lagi, ya macam-macam ya teman-teman. Yang berminat silahkan langsung. Dan nanti bisa langsung pesan-pesan, ya nanti bisa teman-teman ya, nanti saya pesankan ke pihak panitia. Oke, terus kita ada lagi. Jadi Mas Eni yang bertanggung jawab di khusus Aglonema atau apa ya Mas? Aglonema. Gimana Mas untuk antusiasme di Aglonema ini untuk hari ini Mas? Istimewa sekali, pokoknya mantap, luar biasa. Nah ini dari pihak panitia itu mengatakan memang ini benar-benar sangat padat, apalagi ini sekarang lagi ada acara lelang. Itu memang puncak utama di acara ini itu lelang tanaman hias, berbagai macam tanaman hias. Baik itu ada Aglonema, Pilo, Anthurium, macam-macam ada di sini semua. Ini
itu antusiasme. Ayo kita ke sana. Kita langsung aja ke sana. Oh, ini ada teman-teman dari luar kota ini, teman-teman. Ya. Luar daerah. Ya, Sawangan. Oh ya, ini dirakain enak. Nah, ini memang dari luar kota semua ini. Antusiasis pengunjung, penonton juga banyak. Nah ini, oh ini kita ketemu di sini ada Novia Garden nih, Mas Pandi, ownernya Novia Garden. Jadi memang di acara hari ini itu hampir semua Nur Seri di Jawa Tengah, bahkan di dari luar kota itu memang datang semua, teman-teman. Itu acara lelangnya. Nah itu sudah memang sangat ramai sekali ya, teman-teman ya, banyak sekali. Nah itu untuk acaranya. 1.225. Wah, itu sudah sampai 1.125. 1.300. Ini acaranya itu dari kemarin ya, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin yang daerah Magelang dan sekitarnya, mungkin yang kemarin sudah datang mungkin sudah tahu kondisi tanaman sini. Ini sangat luas sekali, kurang lebih untuk sentra tanaman hias ini 0,5 hektar ya, teman-teman ya. Ini ada yang dipamerkan tuh. Ini ada VCI lumayan remaja ya, teman-teman. Dewasa lah ini, masalah lokal. Untuk panjang sekitar 70 cm itu harga 15 juta. Terus itu ada lidah gajah, ya kan? Lidah gajah itu dibanderol di angka 50 juta. Itu panjangnya kurang lebih ya sekitar 1 meter untuk yang paling atas itu, teman-teman ya. Nah, ini ada golden finger. Golden finger ini ya udah indukan, itu di angka 5 juta rupiah. Jadi bagi teman-teman yang mau beli atau order bisa langsung. Nah ini ada janda volong varigata ini, teman-teman. Di depan kita ada janda volong varigata. Itu daun 12-an itu di angka 30 juta rupiah. 2 juta. Nah ini terus sebelahnya itu ada Bilitae varigata, itu harganya 90 juta. Daun 4 plus. Sebelahnya juga ada Bilitae varigata, itu harganya 70 juta. Jadi memang untuk saat ini Bilitae varigata itu harganya ya memang sangat lumayan mahal ya, teman-teman ya. Karena apa? Dikarenakan tanaman ini memang langka, jarang yang punya, teman-teman. Jadi harganya memang agak tinggi, teman. Oh, untuk selanjutnya oke, kita sambil menyaksikan acara ini ya, teman-teman ya, acara lelang tanaman hias. Nah ini teman-teman, nah ini ya, ini ada floraku ya kan, floraku nurseri. Oke, kita sambil menyaksikan lelang hari ini ya, teman-teman ya, untuk lelang hari ini. Ini banyak banget pesertanya, Mbak, ini. Nah ini untuk acara lelangnya ini, teman-teman ya. Ini dari berbagai kota ini banyak yang hadir ini. Baik luar daerah, luar kota ini. Nah ini ada dari Tawangmangu mendapatkan speaker aktif advance. Nah, ini pengundian door prize yang mengikuti pameran di Bojong Berkembang.
tahun 2022. Tapi jangan khawatir, di belakang masih banyak masalahnya. Nanti oke, untuk nomornya kita mendapatkan kipas angin. Kipas angin, nomornya 00113 8. Nomornya, kalau bisa 00113 8. Nah oke, kali ini kita mengunjungi lapak spesial ya kan. Ini lapak spesialnya orang Magelang ini teman-teman ya. Ciri khasnya itu kopi, yaitu dengan merek kopi Nestra. Ya, jadi bagi teman-teman yang nah ini teman-teman ya, ini memang dari lokal Magelang. Nah bagi teman-teman ya, datang langsung ke nursery. Nah, ini memang di sini juga banyak banget antusiasnya. Jadi ini teman kita ini, Mas Dar namanya ini, kita membuka kuliner di sini. Itu kopi Nestra. Nah, untuk bursa pada detik saat ini. Nah, nanti kita cobain dulu teman-teman ya. Untuk rasanya kita cobain. 500. Kita rasakan bersama. Nanti nah, bagi teman-teman yang di luar Jawa ataupun apa, nanti bisa pesan langsung 400 ke kontak nomor di bawah ini teman-teman ya. Nanti kita kasih nomornya. Oke. Kita coba dulu kopinya. Ya, kurang lebih hampir terkumpul 200. Ben. Telu. Kebiar kali ini kita berada di lapaknya Mas Nunuk di Bojongplen. Untuk kali ini kita akan melihat koleksi tanaman-tanaman yang untuk dijual hari ini. Ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada singonium biasa, terus ada janda bolong, terus ada ini mat, ya ini sudah ada anu nih, ada butterfly. Wah macam-macam. Eh ini ada teman kita dari jauh ini, dari Jakarta ini teman-teman. Jakarta Utara ini. Namanya bos kita, Bos Bawi. Halo. Assalamualaikum. Ya barang sekali, kok pas lagi. Untuk kali ini acara-acaranya. Ini kita berada di lapaknya Mas Nur. Ini macam-macam produknya. Ini yang depan ini ada. Ini banyak ya teman-teman kita yang pada nongkrong itu. Apa mampir di lapaknya Mas Nur, teman-teman. 1 juta. Ini acaranya memang setiap nursery itu buka sendiri-sendiri aja ya, teman-teman. Ini ada sekitar 40 nursery di lokasi ini. Untuk lokasi pasar tanaman hias di Bojong ini sekitar 5.000 meter atau setengah hektar ya teman-teman ya. Itu khusus tanaman hias saja. Jadi bagi teman-teman yang mau pesan, mau datang-datang langsung itu juga bisa. Itu bisa langsung ke Bojong Gianti. Oke, gitu saja. Kita sambil lihat-lihat ya teman-teman ya. I do
Ini untuk koleksi-koleksiannya. Itu tinggal ini stoknya. Jadi kemarin dan hari ini tuh banyak banget yang sudah terjual. Jadi koleksiannya ya tinggal ini, teman-teman. Untuk koleksian aglonemanya. Mana orang Leo? Banyak. Karena di BN gak ada. Berjalan-jalan, bergoleh oleh sak anu ya, sak kok ya. Nah itu yang sakit siapa? Usro, apa ini? Wah iya. Aku ada acara malamnya di sini. Aku enggak, Mbak. Malam aku di sini. Semalam? Oh iya. Oh kemarin ini aku ding. Kemarin loh, jenengan toh kesini toh. Wah, aku pulangnya sebentar. Eh, bos, gimana? Borong-borong. Ini buat borong. Eh, liputan. Oh, adi wawancara apa? Ora. Eh, ora usum. Kami di channel TV toh. Nah ini kita teman-teman cantik di channel kita perkenalkan ini bos-bos besar kita ya kan. Yang pertama itu Mas Dimas Hendra itu dari Kota Gede Jogja ini, Mas Dimas Hendra. Terus kita ada Pak Yok Dunia Papa untuk di Facebooknya. Nah, ini kita perkenalkan ini orang master-masternya Adonim ini di sini semua. Terus ini ada Mas Agus Mulyanto juga. Nah, Mas Arif Fidi ini di sini semua. Terus nah itu ada yang dari Bandungan yang punya pesona 3 itu. Nanti apa Bandungan yang mau booking belah durian sama itu bosnya itu yang jadi ya kayak gini teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau datang nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol sambil iya. Nah itu yang mau belah durian itu pesennya sama dia. Nah, kemarin saya memang belah durian itu pesennya sama dia, teman-teman. Ini bosnya ini. Nanti bisa datang langsung ke Bandungan langsung. Nanti bisa di selok sama Mas Eko-nya. Banyak banget koleksian duriannya. Itu jaminan enak, pahit ada, yang lenyet-lenyet manis asin ada, teman-teman. Bisa langsung datang. Oke, gitu dulu untuk di lapaknya Mas Uno.
Oke, untuk hari ini kita ngambil rumpun snowbed. Ya, kenapa saya ngambil snowbed tuh? Untuk rencana ke depan kemungkinan mau buat gazuk kontes. Ini aja yang murah meriah ya, teman-teman ya. Ini enggak tahu rumpun berapa, tapi ini perawatan kata pemiliknya itu sekitar 5 tahun. Oke, gitu dulu review untuk jalan-jalan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Tanti Ki Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.